Construct Productions. Hey. Yo, yo, yolo, 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 asik, yolo, yolo, mantep. Yolo. Gimana, gimana kabarnya kalian semua nih? Semoga sehat dan mantep. Ya teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya. Ya saat ini teman-teman, jadi ini jam berapa sih ini? Oh ya, jam 8 lebih cuy. Sebenarnya nggak terlalu malam sih. Ya, ya mumpung gue masih free gitu ya kan, belum ada apa ya kerjaan ini, mantul sambil nunggu bola gitu kan, gitu. Oke. Gue cek-cek WA, ternyata ada salah satu WD yang saya targetkan juga, namanya si Dewi, dia lagi online cuy ini. Ya udah, gue pengen chat ya teman-teman. Oh ya, by the way, ini apa ya teman-teman, biasanya nggak saya record teman-teman chat-chat gini, mungkin chat aja sih teman-teman, biasanya nggak saya record, tapi kali ini gue pengen record gitu cuy. Oke, sebelum lanjut videonya, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan tekan tombol like-nya, komen, serta subscribe-nya cuy, biar saya semangat bikin video setiap hari, mantap. Oke, langsung saja teman-teman, cekidot deh. Oke teman-teman, udah saya kirim ya, cuma titik-titik aja cuy, untuk ngecek apakah si Dewi benar-benar online apa enggak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya bacakan teman-teman, jadi chat-chatannya yang saya bacakan, mau gombalnya berhasil, mau enggak, mau itu gombalan lucu apa romantis, itu silahkan apa ya teman-teman, kirim di Instagram saya, nanti saya akan bacakan ya teman-teman satu-satu. Jadi membuat konten baru biar kalian para subscriber enggak jenuh ya enggak, pokoknya mungkin kalau yang kirimannya banyak mungkin nanti saya akan bacakan. Jadi pokoknya mantap, saya tunggu ya teman-teman cacatan kalian yang berhasil, yang enggak pokoknya semuanya kirim ke Instagram saya ya, di @acasolo313. Oke teman-teman, akhirnya dia udah menjawab ya, cuma tanda tanya aja cuy. Oke, yang penting kan dia udah menjawab gitu ya kan, lebih mantap dan lebih asik. Di mana? Media langsung kita tanya cuy, si Dewi lagi di mana gitu ya kan, kita lihat posisi dia dulu gitu ya kan, luar, jadi di luar katanya anjay, jadi dia nggak di rumah. Dilanjut nggak nih cuy, enaknya cuy, ada acara apa? Yaudah, kita kepo cuy, kita tanya dulu ada acara apa gitu cuy, lagi makan ini. Oh anjay, oke, dia lagi makan cuy. Oke deh, kita lanjutkan aja cuy biar lebih dekat dan lebih mantul. Makan apa? Ini kita langsung tanya cuy, makan apa ini ya kan, biar lebih mantap, biar lebih asik dan menawan. Nasgor ini, oh anjay, nasgor, yang belum tahu nasgor itu nasi goreng ya kan. Oke deh, oke, lanjutkan dulu cuy, suka nasgor ini, kita gituin cuy, apakah si Dewi benar-benar suka nasi goreng gitu ya kan. Iya lumayan, wede, dia jadi itu cuy, lumayan katanya. Oke oke, makin mantap, makin asik. Suka yang pedas atau enggak? Ini langsung kita tanya cuy, dia suka yang pedas apa enggak gitu ya kan. Jadi itu membuat topik yang lebih dekat gitu ya kan, yang lebih nikmat. Pedas dong, ini dia jadi itu cuy, pedas katanya. Oke oke, makin mantap, makin asik dan makin menawan. Lever berapa? Ini langsung kita tanya cuy, level berapa gitu ya kan, mantap, pokoknya yang pedes. Ini dia hanya gitu cuy, pokoknya yang pedes katanya. Ya emang benar-benar nikmat, benar-benar mantap, benar-benar asik. Kenapa suka pedes? Ini langsung kita tanya cuy, kenapa dia suka pedes gitu ya? Nggak tahu juga sih, ini mana dia hanya gitu cuy, nggak tahu juga katanya. Wah anjay, oke oke, nggak masalah cuy,
karena kamu udah manis. Wede, gue jawab gitu aja cuy, biar dia seneng, biar dia gembira gitu kan. Enggak ya, wede, dia langsung cuma jawab gitu cuy, enggak ya katanya. Ya enggak apa-apa, lebih mantap dan lebih asik. Makan sama siapa? Wede langsung kita tanya cuy, makan sama siapa? Adik aku. Oh anjay, adiknya sama adiknya gitu kan. Oke, enggak masalah, lanjutkan aja cuy. Oh, punya adik. Ini kita gituin cuy. Gue baru tahu gitu ya kan. Punya. Ini ternyata dia punya adik beneran. Baru tahu aku. WKWKWK. Ini gue jujur cuy. Gue baru tahu bahwa si Dewi itu punya adik. Halah. Ini dia cuma jawab itu cuy. Halah katanya. Oke, enggak masalah. Cewek apa cowok? Ini langsung kita tanya cuy, cewek apa cowok gitu ya kan. Cewek anjay, cewek. Oke, boleh juga. Cantik enggak? WKWKWK. Ini langsung kita tanya cuy, cantik enggak gitu ya kan. Anjay, kita percaya diri aja cuy. Cantik lah kan cewek, sambil ketawa. Anjay ya tuh, emang kata-kata dari saya emang bener-bener mantap, bener-bener asik. Anjay, aku baru tahu ya. Ini kita pancing-pancing cuy, kok baru tahu? Masa sih? Ini dia jadi gitu cuy, masa sih katanya. Oke, gak masalah, yang penting dia udah menjawab. Ini gue aja udah seneng gitu ya kan. Iya, baru tahu. Ini gue baru tahu gitu ya kan. Ede. Padahal sering story bareng anjay. Oh, I see. Saya ingat cuy. Kirain itu teman kamu anjay. Kirain teman dia gitu kan, bukan adik dia. Soalnya beda gitu kan. Beda. Enggak mirip. Iya, emang beda 3 tahun katanya. Oh, anjay. Beda 3 tahun katanya. Oke. Mantap. Asik. Selain maskor, kamu suka makan apa? Jadi kita tanya cuy, si Dewi suka makan apa gitu ya kan. Banyak ih. Jadi anjay, dia malah jawab gitu cuy, banyak katanya. Oke, gak masalah, paling favorit aja. Jadi kita tanya cuy, paling favorit si Dewi gitu kan. Nasi Padang. Anjay, nasi Padang. Oke, emang enak sih teman-teman. Kok sama ini, gue bener cuy, gue sukanya juga nasi Padang karena bener-bener enak dan mantul. Kamu juga suka tanda tanya. Ini dia nyampe itu cuy, kamu juga suka katanya. Ini emang the best dan emang asik. Suka hampir tiap hari anjay. Kalau siang gitu ya kan, panas-panas itu udah nasi Padang emang mantul. Wah emang enak sih. Ini dia jadi gitu cuy, emang enak katanya, emang the best dan emang asik. Sayur nangka plus telur plus sambal, mantep. Ini favorit gue nih cuy, kalau sedang berada di nasi Padang. Jadi ngiler nih anjay, itu kan tuh kan jadi ngiler. Kalau kamu apa? Ini kita tanya cuy, dia sukanya apa gitu kan. Ayam plus sambal sih, sambal ketawa anjay. Ayam plus sambal, boleh juga. Terakhir ke rumah Padang kapan? Kita nanya cuy, kapan? Udah lama anjay, udah lama katanya. Oke. Berapa hari? Ini langsung kita tanya cuy, berapa hari? 2 minggu lalu anjay. 2 minggu lalu, oke. Lumayan lama. Enggak kangen apa? Ini langsung kita tanya cuy, enggak kangen apa? Ini gimana reaksinya? Ya kangen sih, sambil ketawa. Ya kangen sih katanya. Ini ya emang mantap dan emang good. Kenapa enggak makan aja? Ini kita gituin cuy, kenapa enggak beli enggak makan gitu ya kan si Dewi cuy. Jarang temenku yang suka. Anjay, ternyata teman-teman dia
gak suka makan nasi padang gitu ya kan, padahal enak, WKWKWK ini padahal enak gitu ya kan. Nah itu kan enak toh ini ya, makan enak gitu ya, tapi ya selera masing-masing, selera orang beda-beda mungkin cuy. Kalau aku ajak mau gak WKWKWK ini, langsung saya kasih pancingan gitu kan, pancingan bener-bener mantep ini, modus ini kan. Kemana ini, dia malah bingung kemana katanya, ke rumah padang dong ini, kita gituin cuy, ke rumah masakan padang gitu ya kan. Apakah dia mau, yakin mau ajak aku gitu aja. Ini ternyata dia belum yakin juga. Yakin kamu mau enggak dulu anjay. Oke, langsung kita mempertebal kalimat kita ya kan. Aku yo mau banget, sambil ketawa anjay. Langsung mau ya. Jadi modus kita emang berhasil. Emang ampuh. Tenang, aku yang bayari anjay. Gue yang bayari, gue yang nraktir gitu ya kan. Yakin nih tanda tanya. Aku masih ragu, sambil ketawa. Dia belum percaya juga gitu ya kan. Kapan? Besok sore gimana? Langsung memberanikan diri gitu ya kan. Biar lebih mantap, lebih asik. Bisa, sambil ketawa. Anjay itu kan teman. Dia langsung auto mau ini. Silakan coba sendiri. Ya udah, besok aku kabari. Ini gitu cuy. Gue kabarin lagi. Siap. Ini dia dari tadi seneng kayaknya cuy, ketawa sendiri mungkin. Sekarang aku lanjut kerja. Ini gitu cuy. Karena ada salah satu project yang belum gue kerjain gitu ya kan. Yang ada kerjaan gitu ya kan. Ya udah, mumpung masih belum malam juga gitu cuy, sambil nunggu bola. Semangat ya, sambil ketawa anjay. Emang kata-kata dari saya emang mantap, modus dari mantap, modus saya emang mantap mantul asik ya. Seperti itu teman-teman, gue chatan dengan si Dewi. Maaf banget kalau videonya terlalu singkat deh ya, maaf karena ini masih ada kerjaan cuy. Jadi ya udah, gue udahin aja catatan kali ini dengan si Dewi. Jangan lupa untuk di like video ini, di komen serta subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu gitu ya kan. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat hingga jutaan subscriber. Semua naik, view-nya naik. Amin. Terima kasih. See you. Bye-bye.